Jadi 6 orang itu. Di sini terlihat ya, nampaknya keluarganya Julian lagi ada rencana mau jalan-jalan, dan ternyata Romi dan juga Tante Wulan diajak juga. Tuh, plus Tante Wulan sama Om Romi. Dan sepertinya Sisi rada-rada kurang suka ya kalau Romi dan juga Tante Wulan ikutan jalan-jalan. Oh, ternyata Mama mau mengumpulkan semua keluarga liburan kali ini. Dan sepertinya Safira juga sangat khawatir ya kalau-kalau Dania dan juga Loli diajak dalam liburan ini. Jangan-jangan Loli juga ikut. Kemudian terlihat ya Julian yang sedang bermain bersama Loli, terlihat Dania tuh ngeliatin Julian terus. Dan sepertinya Dania seneng banget ya ngeliat pemandangan itu. Tetapi tiba-tiba datang Romi dan seperti biasalah memprovokasi Dania. Safira, tapi ingat ya, jangan sampai kamu yang menginginkan Julian. Dan tentu saja di sini Dania tuh dibikin bingung ya karena Romi berbisik mengatakan hal itu. Ya, Romi menginginkan Dania. Karena bukan dia yang mendampingi kamu. Dan tentu saja kondisi ini membuat Dania semakin bingung. Romi memang benar-benar keterlaluan. Tapi aku. Kok geter-geter gitu? Sementara itu di sini terlihat ya Sisi yang sedang bersama dengan Yuda dan sepertinya bakal ketawa nih kalau Sisi naksir sama Yuda. Kamu naksir sama saya. Safira. 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 Kemudian terlihatnya nampaknya penyakitnya si Rafael tuh semakin parah. Dia tuh malah memeluk ART di rumahnya. Sementara itu terlihat ya Tante Wulan ngerjain Safira. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana reaksi Dania. Tadi Dania lihat Safira pegang piringnya gak bener. Dan kalian bisa lihat ya, Safira tuh heran banget kok bisa-bisanya Dania berkata seperti itu. Memang benar-benar semakin lama Dania itu semakin jahat dan keterlaluan. Padahal tadi tuh dia kan dijegal ya sama Tante Wulan, tetapi kok Dania malah seperti itu, heran banget. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana tadi Sisi yang sedang bersama Yuda. Dan lucu banget ya, Sisi tuh ketahuan naksir sama Yuda. Tetapi pastinya Sisi gak akan mengaku begitu saja. Thanksin dong ya gengsi. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.